Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Lang Araji. Di depan saya sudah ada jam tangan dari Expedition. Ini adalah jam tangan Expedition dari E6780 ya. Nih, modelnya tuh keren banget. Modelnya tuh kan ala-ala jam tangan ini ya, speedometer ya. Ini di bagian dalnya itu tuh motifnya tuh kayak kasar gitu ya. Ada tulisan EXP atau Expedition yang disingkat karena ini memang seri spesial ya. Jadi kalau memang Expedition tuh rata-rata untuk seri spesialnya dia tuh dikasih tulisan EXP ya. Nih, EXP kayak gini tuh. Dan logonya itu di apply bukan di print di bagian dial. Jadi kelihatan timbulnya gitu ya. Ini untuk 1 detiknya ya. 1/10, 1/20 detik. Yang bawah ini kalau udah 1 menit dari detik ininya muter. Nih, dari tangannya ini muter. Terus apa? Yang ini baru gerak, pause dan reset. Nih, ini marker angkanya juga lengkap, hands-nya juga ada. Buat setting tangannya kalian tinggal tarik aja setengah gini terus diputar ke bawah. Nah, dibuat setting jamnya ditarik full, setelahnya diputar ke bawah juga. Nih, ya, kacanya ini agak sedikit cembung ya. Tapi nggak kelihatan banget kok, masih aman banget. Bentuknya tuh bulat-bulat ya. Terus di sini ada bentuk kotak-kotak kayak gambar ini. Bendera yang buat ini ya apa? Di perlombaan gitu ya. Nih, motif-motif oksagon, motif catur-catur kotak-kotak gitu. Nih, keren. Di bagian sini ada logo Expedition juga di bagian crown-nya. Jadi ada logonya Expedition bentuk shield gitu. Marker angkanya itu bisa nyala ya di kegelapan kayak gini. Tuh. Jadi dia bisa nyali kegelapan. Tenang aja. Strapnya pakai strap rubber. Nah, strapnya ini mirip sama punyanya Alexander Christie yang dari FKM itu ya. Yang diklaim dia tuh bisa lebih kuat, lebih tahan lama. Dan untuk pemakai strap ini, jangan khawatir. Karena strap ini tuh nggak bakal gampang bikin iritasi di tangan gitu ya. Terus untuk ukuran diameternya berapa? Kalau dari sini ke sini aja itu di 4,2 cm. Kalau dari sini sampai crownnya ini itu di 5,3. Kalau dari sini ke sini itu ada di 5,3 juga nih. Untuk ukuran laktulaknya ya. Untuk ukuran strapnya ini ada di ukuran 24. Keren. Modelnya cakep banget. Ini tapi rada sedikit berat karena memang bahannya tuh full stainless. Bagian belakang jamnya seperti ini 6810. Stainless itu mestinya pakai IM92. Terus untuk harganya jam tangan ini dibanderol dengan harga 2.335.000. Itu harga belum diskon loh. Nih, keren. Modelnya sporty banget nih. Tinggal satu aja warnanya black gold. Nih, keren, best seller. Terus untuk kelengkapannya apa aja kalian nanti bakal dapat box kayak gini. Ini boxnya. Boxnya kalian bakal nemu bantalan dan ada kartu garansi dan manual book juga. Itu ya. Untuk kartu garansi dan manual book itu garansinya di 1 tahun aja. Jadi garansinya cuma berlaku di mesinnya aja, nggak termasuk di kacanya, di strapnya, di semuanya itu nggak termasuk, cuma ada di mesinnya aja. Ya, kalau kalian mau, kalian tinggal WA aja di 0838-6565. 8989 bisa juga ke Instagram @langaroji solo, ke marketplace kita juga bisa, di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Oke, sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!